Video dua orang utan dalam kondisi kurus viral di media sosial. Primata yang menjadi sorotan warganet tersebut terekam video di dekat area tambang di Kalimantan Timur. Kondisi tersebut disayangkan warganet mengingat orang utan sudah terancam punah. Selain itu, orang utan termasuk jenis hewan yang dilindungi. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kaltim melalui tim Wildfire Rescue Unit telah melakukan upaya penyelamatan terhadap orang utan. Namun sayang, tim Wildfire Rescue Unit baru menemukan induk orang utan saja, sementara anak orang utan masih dalam upaya pencarian. Di sisi lain, sempat beredar kabar bahwa lokasi orang utan kurus yang berjalan bersama anaknya itu ada di area IKN. Namun, Kepala BKSDA Kalimantan Timur M. Ari Wibawanto membantah hal tersebut.